Guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi guys, hari ini aku mau buat liptint karena ini ada pandemik, jadi kita buat pandemik kan. Karena ini lagi pandemi, jadi aku tuh nggak bisa beli liptint di luar, jadi aku bakal bikin liptint sendiri dari rumah. Jadi cuma dua bahan doang. Kalian butuh Vaseline, terserah kalian mau air atau Vaseline. Aku di sini pakai Vaseline sama ini doang. Kita butuh air juga ya buat percobaan kedua. Oke, aku ambilkan dulu airnya. Jadi guys, ini aku udah punya air, dalam air ya, air ya, air ya. Tadi dalam air. And gue punya dua wadah. Ini aku udah percobaan. Sorry ya guys. Punya yang buat aku. Jadi aku nggak punya wadah yang kayak yang di tempat-tempat slime gitu. Sorry ya guys. And kita butuh ketumbar. Next. Jadi kita mulai aja. Aku mau yang pertama itu air deng ya. Air. Ini air. Jadi ini kita butuh air dan kita yang terlalu banyak. Yes, sedikit ini doang. Tapi airnya banyak ya. Kebanyakan atau kebanyakan. Kita 1 2 3. Tapi terus lagi ya. Kan boleh aja. Ini aku lupa. Ini aku pakai warna merah cabe. Ini warna merah cabe. Merah tuh merah cabe. Like cabe. And ini aku udah angkat ini ya, warnanya itu kayak gini. Aku mau lihat ke kaca dulu ya, kalian lihat ke kaca. Nah, itu keren banget. Keren guys warnanya tuh. Next kita ke yang Vaseline. Oke guys, jadi di sini udah ada wadah buat Vaseline. Jadi langsung aja kita buat ya. Mana lagi? Nah, ini dia. Pengangkat Vaseline-nya. Oh my god, kok buang-buang ya Vaseline-nya, kagak buang. Nah, kita angkat dari Vaseline. Yuh. Angkat, kita taruh di ujung ini doang ya. Kita taruh, kita angkat ini dikit aja, setetes aja, setengah tetes ya. Kita taruh di sini. Oke, jangan terlalu dikit lagi lah bapak. Hemat kali lah kau. Warnanya jatuh guys, ntar dulu ya guys. Oke, jadi ini aku udah lagi aduk-aduk. Ini pewarnanya jatuh dong. Sorry ya guys, pewarnanya jatuh. Kalau kalian mau lihat tuh, aku lagi buat tuh ya ya. Ah. Oke, langsung aja kita taruh. Salam ketumbar. Nah, kita taruh di bibir kita. Kayak gini. Jadi ini hasilnya. Jadi kayak gini. Jadi kan ada juga yang ketiga, kita tuh pakai langsung dari ininya. Tapi aku nggak mau guys, itu nggak hilang. Aku udah coba yang tadi pertama, itu tuh nggak hilang dari bibir kita. Soalnya ini kan pewarna makanan. Kalau sekali tap langsung ke bibir kita, itu tuh kita harus gosok sampai hilang guys. Bibir kita sakit dong. Gimana? Jadi
Ya gitulah, jangan pernah kalian coba langsung dari ini. Aku pernah coba. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, and share. Bye.